Sama seperti kita juga yang setia tentunya menemani Anda pemirsa selama tentu saja 1,5 jam ke depan di Insert bersama saya Rian Ibram. Dan saya Astrid Tiar. Seperti biasa kita berdua akan beritakan kabar seputar selebriti di tanah air dan juga mancanegara serta berita-berita yang sedang viral nih. Selanjutnya kita akan mengintip kembali ke usilan dari seorang John Martin yang sekarang tuh lagi melihat gitu ya, mengintai aktivitas anak Jakarta Selatan seperti apa sih? Aku tebak. Apa sih? Apaan aja coba? Jakarta Selatan. Ngomongin orang lah. Pasti, itu udah sehari-hari, dimanapun berada sehari-hari. Aku anak Jaksel ya, soalnya, kan? Enggak dong. Ngomongnya positif pastinya ya. Pastinya kayak misalnya lagi hobi-hobinya main road bike. Oh, anak road bike. Enggak, udah dijual, udah dijual. Udah dijual ya. Soalnya lumayan mahal. Oke. Anak skateboard, Oh, itu enggak sanggup. Oke. Golf. Mahal juga. Jadi lari aja yang gratisan ya. Iya, diatur Anda. Pemirsa Insert, ketemu lagi di Asal Usil bersama John Martin. Nah pemirsa, kalau ngomongin Jakarta itu bukan cuman ada polusi sama macet doang. Ah pemirsa salah banget. Karena di Jakarta ini banyak aktivitas-aktivitas yang lagi hype, yang semua orang lagi ngerjain. Nah sekarang saya pengen kasih tahu. Ini yang pertama, ini gampang banget ditemui ya. Kalau jalan-jalan gede di Jakarta tuh ada ini orang-orang. Tuh. Ini mereka lagi main. Ya betul, sepak bola ya. Halo, apa kabar? Gua mau nanya ini. Hai, apa kabar? Halo guys, apa kabar? Kalau tahu gue sih, gak mungkin pasti lo udah di-spill. Apa kabar guys? Apa kabar? Ini lagi ngapain pada nongkrong-nongkrong? Nongkrong-nongkrong lo berfaedah apa tidak nih? Olahraga, oke. Dilihat dari peralatan olahraganya udah ketebak olahraga kalian adalah bulu tangkis. Ya, keren banget. Bos, ini termasuk olahraga yang kalah pemula sih? Menurut lo? Menengah. Merakyat, oh, lo orang kaya ya. Yang ini lo anggap murah ya. Rp1,5 emang sekitar segituan harganya, 1,5 jutaan. Oh, oke lah ya. Dari 17.000 orang ini cuma ada satu Sri Kandi di sini. Dan kita akan tanya, lo kenapa tertarik olahraga yang banyak digandrungi oleh cowok-cowok? Menantang. Yeah. Lu ingin menantang apa? Nah, orang tua lu. Eh, menantang apa olahraga ini tuh? Kenapa? Lu kalau boneka suka? Main boneka. Wah, nah ini. Luka-luka enggak sih? Jatuh-jatuh juga. Ada enggak sampai berbekas gitu? Oh, sampai luka-luka tapi enggak kapok-kapok? Wah. Sampai berapa lama latihan sampai akhirnya lancar? Coba dong, aku pengen lihat dong kalau kamu yang main gimana? Coba dong, ya kita lihat ya. Halo, ayo ke bawah yuk, ke bawah yuk guys. Yuk, ayo cing. Boleh gak gua nyobain? Boleh gak sih? Boleh, gimana sih caranya pertamanya? Supaya gak jatuh, gimana kalau pas mau jatuh? Bentar ya, pelan. Tahan. Usia seperti ini sudah terlambat untuk belajar yang begini-begini ya guys ya. Jadi mendingan kayaknya kalau sepeda gue bisa. Gue gak cocok main beginian guys. Terlalu ribet. Gue takut salah turap nanti ketarik semua. Tapi kayaknya kalau sepeda gue bisa. Kita cari yang aman-aman aja guys. Ya terima kasih banyak. Thank you. Dadah.
perlu, Mbak. Sepeda aja. Sepeda is paling simple. Ini sebenarnya jalur-jalur hijau ini kayak gak ada yang lewat loh. Di Jakarta ini masih ada jalur-jalur hijau. Mas, permisi dong. Permisi. Halo, apa kabar? Terima kasih loh mau berhenti loh. Mau kemana, Mas? Ke arah sana. Ke arah sana, Mas. Ini saya mau nanya. Ini kok sepeda anak kecil yang dipakai ya, Mas ya? Bukan, Mas, sepeda lipat ini, Mas. Oh, ini sepeda lipat. Ya. Yang bentuknya kayak gini. Benar. Ini kayak gini, ini mahal, Mas. Lucu ya. Berapa nih kalau kayak gini, Mas? 300. 3 juta. Wah, ya, maksudnya persepsi orang beda-beda tingkat kemahalannya. Oh, emang sepeda kayak gini mahal ya, Mas ya? Wah, enggak. Tapi lucu ya, kayaknya saya pengen punya deh. Biasanya dari mana ke mana? Ininya. Keliling Sudirman. Sudirman. Ya. Nah, ini terus kemana teman-temannya? Oh, ini dia teman-temannya. Nih. Halo, Mas. Ini temannya ya? Satu rombongan. Ini mau road bike kemana rencananya sana? Ke depan. Oh, ke Senayan. Oke, lanjut. Makasih ya, Mas ya. Lanjut hati-hati di jalan. Keren banget nih. Ini namanya adalah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, berbeda-beda tapi satu. Mas, permisi. Permisi, aku mau tanya-tanya dong dikit, Mas. Saya John dari Trans TV. Nah, aku mau tanya-tanya dong dikit, Mas. Ini, Mas, sepeda apa ya jenisnya ya? Oh, ini road bike. Ini begini mahal nggak sih, Mas? Ya, tergantung. Tergantung? Kalau yang punya Mas gini berapa harganya? Di bawah 5 itu termasuk mahal apa? Itu mahal lah. Masa sih? Kalau di kelas road bike itu masih murah. Kalau road bike itu murah? Emang sampai berapa harganya biasanya? Ah, masa? Aduh, tapi ini kece banget. Ini kayak maco banget gitu loh makainya. Aduh, gue pengen nyoba. Mas, ini belinya di mana ya? Dekat-dekat sini ada nggak ya, Mas? Gak tahu. Mas, kalau lagi sepedaan gini sendirian biasanya cyclingnya? Gak ada teman-temannya gitu? Oh, emang suka cycling sendirian? Rutenya biasanya mana? Paling GBK muter lagi. Sudirman GBK muter lagi, muter-muter situ aja. Oh, ya udah, ini sekarang mau ke GBK. Iya. Ya udah. Hati-hati ya, Mas ya, jalan ya. Aku pokoknya mau sepeda kayak gini. Gimana caranya ya, guys ya? Ayo temenin. Gua cari-cari nih, pemirsa. Ya, saya cari-cari nih sepeda-sepeda begini nih. Ini kayaknya sepeda-sepeda gini bisa lah ya kita beli begini ya. Gak terlalu mahal kan? Pasti 400 ribu gak sih? Hah? Gak sampai sejuta kan kayak gini? Oh, tapi ini ketinggian ya. Ini punya siapa ya? Rider apa sih? Cycling. Oh, cycling. Oh, bajunya kayak baju kobra. Gue pikir ya. Abis Zumba ya. Zumba. Cycling bajunya begini. Kenapa kok mirip baju Zumba ya? Aero. Oh, supaya ringan. Iya, benar. Kalau Zumba kan dia nggak harus kenceng banget seperti ini kan. Iya. Cycling kan harus. Ada yang punya toko nggak sih, Mbak? Aku pengen lihat-lihat tokonya. Ini. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Ketanya siang ya. Selamat siang. Halo, Mbak, halo. Apa kabar? Baik. Iya, kenalin saya John. Mbak, ini yang punya toko? Salah satunya. Oh, salah satunya. Saya tadi baru nanya sama Mbak ini. Ini baju Zumba apa baju apa? Saya nanya gitu. Iya. Ternyata ini baju orang bersepeda, Mbak. Betul. Oh, kenapa bajunya memang
punya pakem kayak gini kalau cewek? Iya, harus. Sebenarnya sih bukan cuma cewek ya, cowok juga harus. Emang kalau misalnya pakai baju kayak gini nggak boleh sepedaan? Nanti kalau misalnya nyangkut di keren gimana? Baju-baju begini dulu, Mbak. Iya dong. Yaudah deh, coba saya mau lihat ada baju nggak, Mbak? Oh, banyak. Mau yang kayak gimana? Boleh, yuk. Iya. Ah, ini paling tinggal. Kalau 15 ribuan, Mbak, gua beli jadi selusin. Setengah lusin kali ya. Berapaan sih, Mbak? Ada yang 15 ribuan nggak? 15 ribu. 12 ribu ada? Wah, ini cewek ya? Cowok ya? Cowok. Ini juga cowok. Ini cewek nih kayaknya nih. Berapa, Mbak? Itu 200 ribu kan? Mbak, sebentar. Iya. Mungkin typo ini bisa terjadi ya. Kalau misalnya kita lagi ngetik-ngetik harga itu bisa typo. Masa 2 juta begini? Harusnya nih, Mbak. Ini bisa 2,5 juta ya. Jadi pemirsa yang pendapatan bulanannya juga masih seharga baju ini, mendingan gak usah ke toko ini. Ini baru baju aja. Jadi kalau misalnya kita punya gaji 2,5 juta per bulan, berarti kita bisa sepedaan tanpa celana. Karena kita bisa coba pakai baju di atas. Celananya berapa? Satu. Koma 7 dapat selek dapur gini, Mbak. Saya mah beli 1,7 ini, Mbak. Nah, saya pakai ke mall ini gini doang nih. Nah, gitu ya, Mbak. Ya kan? Mas belum lihat ini. Mbak, kenapa harus yang ungu banget sih? Kan saya bukan janda. Oh iya, ini aja hitam nih. Nah. Hitam nih. Ya. Hitam. Lihat dulu harganya dong. Wah, males pegang tag-nya. Rp3.500.000 ya, 2.500 berarti 6 juta. Sepatu ada nggak, Mbak? Nggak jual sepatu? Ada dong. Nih, supaya gua nggak nyeker nanti. Itu cowok. Itu cowok. Kita lihat harganya. Kalau yang ini ya. Ini aja udah 6 juta. 2.500.000. 2.500.000. Oh, masih masuk akal lah. 2.500.000 ya kalau sepatu ya. 5,5 aja. 550.000. 5.500. Kenapa yang protes emak-emak sebelah situ, coba lihat tuh. Ibu-ibu sebelah situ dia enggak terima kalau helmnya 550.000. Itu 5 juta, Mbak. 5.500. Topi apa ini? Kopi 100 ribuan lo kasih ke gue, 5 juta nih. Ini gini aja, ini asal usil bagus loh. Ini 5.500.000. Keren kan? 8.500 tambah 5.500 ya berapa? 13 juta. 14 juta. Habis itu apa lagi, Mbak? Saya kalau mau sepedaan itu apa lagi? Kacamata, itu penting. Kacamata ada juga di sini. Ada dong. Oke, kacamata. Lihat yuk. Kacamata. Pegawai tokonya suruh kerja dong, Mbak. Oh iya nih, dia lagi galau. Karena helmnya lebih murah daripada helm-helm yang lain ya. Kayaknya. Bapak Mas, memang hidup begitu ya, Mas. Semangat ya. Siap, thank you. Semangat ya. Semangat, Mbak. Aku mau apa tadi kita? Kacamata. Kacamata. Nah, ini kacamata culture nih. Khusus buat Mbak, ini depan-depan SD juga banyak yang jual model-model begini. Jangan dong, ini mahal. Ya, okay. Ini mahal, ini berapa? Sebentar, aku pakai dulu. Dua setengah ini. Dua setengah? Ya. Kacamata apa? 2.500.000 tambah berapa ini? 16.500. Terus kalau mau jadi cyclist harus beli apa lagi? Sepeda dong, yang udah jelas tuh sepeda. Oke, okay. Ini buat aku aja ya, Mas ya.
Mas. Jangan ini nyicil 6 bulan masih bulan keempat. Cicilan ya? Iya, cicilan bulan keempat masih 6 bulan nih cicilannya. Oke.